adalah membuktikan hubungan antara satu peristiwa, ya, di mana Verdi Sambo memerintahkan beberapa orang anak buahnya untuk mengeksekusi atau bersama-sama mengeksekusi saudara Joshua. Karena sekarang soal siapa sebetulnya menembak kan juga masih ada perbedaan, ya. Saudara Verdi Sambo tidak mengatakan secara terang-terangan bahwa dia melakukan penembakan, tapi Richard mengatakan selain dia juga Verdi Sambo. Saya kira nanti bukti balistik senjata dan macam-macam akan bisa membuktikan siapa sesungguhnya yang menembak, satu orang, dua orang, atau bahkan mungkin saja lebih dari dua orang.